kita bila kita perhati nikmat yang Allah Taala bagi, bukan bukan hanya kapal saja dak, bahkan kenderaan yang ada pada kita, sama ada kereta, motor, sika, hak kita guna peribadi kita dan kita guna ramai-ramai, iaitu nya hak pasal kena naik ramai-ramai kita sebagai penumpang dia panggil. Orang tupai naik bayar. Nah, dengan sebab kita nak musafir daripada satu tempat ke satu tempat. Semua tu adalah nikmat daripada Allah yang sepatutnya kita bersyukur. Sebab itulah kita naik kenderaan, kita kena baca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin shakur wa idha ghashiyahum mawjun kadh-dhulal da'u Allaha mukhlishina lahud din falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wama yajhadu biayatina illa kullu khattarin kafur. Ayat 31 dan 32 surah Luqman. Allah Ta'ala firman di sini, ayat 31, Nabi manusia perhati nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, iaitunya kapal laut. Kapal yang jemerai dari benua ke benua, satu tempat ke satu tempat, yang muat bagi manusia, nate dan sebagainya. Semua itu adalah nikmat daripada Allah supaya manusia bersyukur. Tapi itu pun ada sebahagian manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Apabila mereka ditipu kesusahan semasa berada di dalam laut dengan air laut yang begitu tinggi, goliknya orang bersyirik kepada Allah, dia akan teringat kepada benda yang dia syirik. Lepas tu dia minta juga, kalau sekiranya dia diselamat, boleh sampai ke darat semula, maknanya sampai ke bombing semula, dia akan buat gotu, buat gani untuk apa? Bonban ataupun supoh gotu gani. Itulah yang Allah Ta'ala ayat katanya, orang yang tidak, orang yang beci ataupun yang tak terima ayat-ayat ajaran Allah, kecuali orang yang banyaknya menetir ataupun orang yang tak seterima sejak daripada awal lagi Tuhan Allah sebagai Tuhan mereka. Banyak ke manusia ni syirik, dan amalan-amalan manusia pun bercampur dengan amalan-amalan yang tidak baik. Ini dua ayat yang kita dengar pada hari ini. Cuba kita tengok makna dia. Tafsir, dalam tafsir pun tidak panjang hari ini. Tidakkah engkau memerhatikan bahawasanya kapal-kapal berlayar di laut dengan nikmat kurnia Allah untuk memperlihatkan kepada kamu sebahagian daripada tanda-tanda kemurahannya. Jadi kapal, Masya Allah, dah tambah 40 ribu dah sehari-hari lalu atas muka dunia ni. Sama, ni zaman dulu hanya kapal, kapal laut saja. Apatah lagi sekarang ni kapal terbang. Nah, yang lalu boleh kata ke seluruh dunia yang manusia duk atur kapal ni kena duk radap ni, hot ni dia duk radap tinggi, sebab tu dia tak belaga. Nah, dia ada radar dan adanya cara-cara yang dia atur siap-siap dah. Nah, kapal terbang tu, kapal terbang ni dan sebagainya.
Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan dan bukti untuk berfikir bagi tiap-tiap mukmin yang tetap teguh pendiriannya lagi sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Jadi kita bila kita perhati nikmat yang Allah Taala bagi, bukan hanya kapal saja dak, bahkan kenderaan yang ada pada kita, sama ada kereta, motor, sika, hak kita guna peribadi kita dan kita guna ramai-ramai, iaitu nya hak pasal kena naik ramai-ramai kita sebagai penumpang dia panggil. Orang tupai naik bayar. Nah, dengan sebab kita nak musafir daripada satu tempat ke satu tempat. Semua tu adalah nikmat daripada Allah yang sepatutnya kita bersyukur. Sebab itulah kita naik kenderaan, kita kena baca doa, subhanallazi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang memudahkan kepada kami kenderaan ni, boleh naik kereta, naik motor, pergi situ, pergi sini. Kami tidak kuasa nak apa? Nak pergi lemet ataupun nak pergi diraka. Sebab tu hewi kemudahan kepada kita. Kita kena syukur. Dan kita semua ni kena kembali kepada Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Berarti kita mengaku daripada mula-mula lagi kita naik kenderaan, katanya kita kena kembali kepada Allah. No, ayat katanya di mana sahaja kita berada, kita sebut sama, kita kena kembali, kena kelik kepada Allah. Kalau lah berlaku bahaya ataupun berlaku aksiden, pun itu adalah kehendak Allah. Bukan bang en, ya tu mari tepuh kita, kita tak nampak dia, kita pergi tepuh. Belaga ga tu, belaga ga ni. Nak ayat katanya, duduk di dalam kenderaan yang kita pergi ke mana-mana, sama ada orang tolong bawa ke kita ataupun kita bawa sendiri. Semua tu adalah nikmat Allah Ta'ala dan memang menjadi satu benda yang kita kena beringat-beringat semua. Waktu kita duduk di dalam kenderaan tu, persen untuk berlakunya merbahaya memang dia ada semua. Ubat tihid ke kendai tuk ti tuk welah. Bila kita yakin macam tu, orang yang duduk dalam kenderaan jangan duduk mabuk, jangan duduk kaya. Ha tu. Jangan duduk galik. Sengah-sengahnya pasal lagu ni, orang sote batah, bunyi lagu degung 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 dia pasal dia. Telinga mana nak dengar tak tahu. Wallahu alam ni, pasal orang-orang apa pasal galik, duduk berasa katanya kenderaan yang dia naik tu dah tepat yang dia suka ria dan sebagainya. Lepas tu, ni saya tambah ni. Pasal nak ubai, mani dan seluk dia panggil. Mau make up. Jalan belakang tu. Seolah-olah katanya, kita ambil kam mau make up. Artinya, mu nak mabuk gini lah. Tapi mu jangan bawa kereta sudah. Jadi seolah-olah katanya, supaya dengan duk sokong orang supaya mabuk. Hak jangan tu, jangan bawa kereta sudah. Jangan bawa motor. Ha, nak makan banyak mana acik pecah perut pun makan lagi. Haning nak ya katanya nak ubai orang-orang kafe belaka. Tapi nak ubai Islam, dasar Islam, syariat Islam, walaupun setitik pun tak boleh makan arak dan benda-benda mabuk. Benda kaya, benda pening dan sebagainya. Bukan duduk di bawa kereta, bawa tu dah. Inilah. Nah, keadaan yang Allah Taala royak katanya nikmat dia belaka, dia bui kepada manusia kemudahan dan boleh musafir di situ di sini, masya-Allah mudah di dunia sekarang ni. Lepas tu sikit-sikit lagi tak tahulah gapo nak ada pula atas dunia ni yang orang rekor dak benar-benar baru yang boleh di situ di sini dan sebagainya. Ayat 32, dan orang-orang yang tidak bersifat demikian apabila mereka dirempuh serta diliputi oleh ombak yang besar seperti kelompok-kelompok awan menyerkup. Mari duduk lom dia supaya air laut yang sangat besar bila pucuk gong 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 kapal hak besar-besar hak duk royak katanya, oh kapal ni mai miwan com. Benda tu kecek manusia saja ya. Tapi Allah Taala apabila dia kehendak, laut yang sangat luas, kapal
kecil lah. Walaupun kapal tu di, ada robot pongkan dia gotu gani gotu gani, hak tu manusia kecek ya. Dan Allah Ta'ala nak jadi tergelar sebentar ya. Pripta benda tu akan tergelar dan akan matinya orang-orang yang ada di atas kapal. Supa juga kapal terbang, walaupun rabuk dia molek setara mana, tu pun manusia juga duk kecek. Oh, rabuk atas kapal terbang ni boleh tahu selalu lah, katanya angin apa berapa ribu kilo, berapa ratus kilo, nak nak ada angin kat depan. Hak tu sekadar hak manusia kaji. Tapi Allah Ta'ala kehendak nak jadi kapal, kapal tu terbalik. Enjin berhenti, ha, wik nanti ya. Duk bawa molek-molek, pak, enjin dap. Itulah, setengah-setengah kita tengok. Nah, kapal terbang duk jalan molek-molek, ding turun. Ding turun selalu, cium, pom. Turun pala dulu. Ni nak ayat katanya, sanitan boleh katanya, enjin mampu. Supaya kita duk bawa kereta, bawa motor tu, duk berasa katanya, eh, baru ni baru check engine. Lata-lata bawa pergi siapa sekirat, tak apalah tekan check engine tu. Dan cang dia tengok so-so, boleh jadi dia tak ada duk check, tengok sorak-sorak raya. Tapi apabila kita naik sungguh, rayanya putuh ataupun gotu-gani berlaku caplan dengan cuk-cern, maka berlakulah benda yang akan berlaku. Masya Allah. Nak, pada saat itu mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata. Orang dia duduk dalam pawak cukcen, dia tak ada ingat rakam benda lain. Dia ingat kau tu hasa. Tak ada kira orang orang duduk di dalam agama apa sekalipun, dia ingat kau tu hasa dia. Nah, dia sebut belaka. Sebab apa? Sebab dia nak, dia tahu dah katanya depan dia tu adalah mati. Kalau tak mati pun hidup, boleh jadi cacat ke, boleh jadi ada merbahaya apa-apa di atas diri dia. Kalau nasib baiknya boleh jadi dia rot, orang lain mati. Hang gitulah keadaan yang Allah Taala raya kena dan betul sungguh dengan tabiat manusia. Pasal duduk dia dalam hawa susah payah, dia ingat kepada Tuhan dan kepada benda yang dia percaya. Kemudian bila sahaja Allah menyelamatkan mereka ke darat, maka sebahagian sahaja di antara mereka yang bersikap adil lalu bersyukur kepada Allah serta mengasakannya. Sikit lah. Orang ikhlas, orang baik, orang berimej sepenuhnya. Dan sememangnya tiada yang mengingkari bukti-bukti kemurahan kami, melainkan tiap-tiap orang yang bersifat pemungkir janji lagi sangat-sangat tidak mengenang budi. Itulah al-khat, apa ni, khatar dan kafur. Orang yang tak ingat apa, tak ingat budi. Allah Taala ada buat molek kepada dia. Nah, orang yang tak ingat jasa, mungkir janji, menipu, mulut kecek beg lain, hati beg lain. Ini manusia yang tidak baik. Tapi kita nak macam mana? Kita ni sama ton, sama pelai. Waktu kita duduk di dalam pawak pakatik, alhamdulillah, kita amal ibadat, kita bersungguh, kita berdoa, kita syukur, kita fikir molek sekor baik terhadap Allah SWT. Duduk di dalam keadaan susah pun tak ada lupa kita kepada Allah. Bukan hanya ingat ketika susah, tapi bos ni waktu lupa. Hak ni tak molek. Inilah dua ayat yang kita dengar pagi hari ini akan menjadi suatu hidayah yang Allah Ta'ala raya kepada kita, hubungi dengan kemudahan yang Allah Ta'ala bagi, dan kita kena syukur semua, ingat semua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sama ada kita duduk dalam pawak pakatik ataupun pawak cukcen, kita dengan Allah terikat semua. Tak ada hari kita terucuk hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.